banget lagi. Ikan lele. Banyak banget. Gila bro, gila bro. Ikan lele. Tuh, enak ikan lele. Hah? Iya. Enggak ada. Itu dapet, itu dapet. Dan teman-teman bisa lihat di dalam hal ini banyak sekali ikan-ikan. Jadi teman-teman kalau mau datang ke sini bisa. Mancing di sini didominasi oleh ikan-ikan semacam ikan lele ya teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman. Siapa-siapa teman-teman bisa datang ke sini untuk spot mancing di sini. Salam mancing-mancing. Teman-teman bisa lihat. Sepertinya ini ikan lele yang ada ya. Oke teman-teman, hari ini saya akan mancing di spot kali Cisadane. Ini kali yang ada di Tangerang. Sepertinya cukup bagus ya spotnya. Gak tahu ini ikan apa yang ada. Oke, bagi teman-teman yang baru ya yang ke Cisadane, inilah aliran kali Cisadane. Silakan teman-teman bisa spot mancing di sini. Banyak perahu-perahu yang ada di kali Cisadane dan ini masih daerah Tangerang. Oke. Hari ini saya akan mencari spot mancing yaitu di kali Cisadane. Ini daerah Tangerang. Banyak sekali ya saya yang mancing, yang menebar pakai jala
dan juga ada beberapa perahu yang bersandar di sini. Ini kalinya sangat luar biasa, guys. Sepertinya air sedang meluap sekali ya, karena beberapa hari ini hujan sangat lebat. Oke, ini hanyalah sebagai pengetahuan buat teman-teman yang akan mencari spot-spot mancing yang bagus. Jadi teman-teman silahkan datang ke sini. Jadi saya memang lagi belum membawa alat pancing, tapi suatu saat saya akan datang ke sini untuk untuk mancing ya di Kali Cisadane ini. Kalau kita lihat sepanjang jalan Kali Cisadane ini banyak sekali ya pedagang-pedagang, dan juga banyak sekali mobil-mobil dan motor-motor yang parkir untuk hanya sekedar jajan atau membeli oleh-oleh. Oke, beberapa ikan ini sudah terlihat sekali nih. Sepertinya ikan gabus yang ada di sini. Spot mancing yang paling bagus ya teman-teman di sini, yaitu didominasi oleh ikan-ikan lele. Begitu saja untuk mancingnya di Kali Cisadane. Lihat ya, coba kita zoom. Ya, di sana ada beberapa. Oke, saya rasa begitu saja. Salam buat teman-teman hobi selancing. Inilah spot yang paling bagus buat teman-teman nanti ya untuk mancing. Oke, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.